artis berita hiburan terkini. Sebelum itu, tekan subscribe supaya tak terlepas isu sensasi selepas ini. Pengarah terkenal Syafiq Yusof yang juga merupakan adik kepada Syamsul Yusof merancang mahu bertemu dengan abangnya dan kakak ipar baru Ira Kaza pada sambutan Aidilfitri nanti. Memetik laporan daripada utusan Malaysia, Syafiq yang ditemui ketika dalam pelajaran polis Evo 3 memaklumkan hubungan kekeluargaan dengan abangnya masih baik kerana ayah dicincang tidak akan putus. Apapun berlaku, saya akan jumpa dan beraya dengan abang. Saya memang dah rancang akan pergi rumah abang dan bawa isteri sekali. Saya harap hubungan keluarga kami kembali seperti dulu kerana tiada manusia yang sempurna di dunia. Hari Raya adalah peluang bermaafan antara satu sama lain, katanya lagi. Walau bagaimanapun, Syafiq menyatakan yang dia belum mempunyai perancangan untuk menemukan isteri baru abangnya dengan ahli keluarga yang lain. Namun sebagai seorang adik, dia sentiasa memberikan kata-kata semangat dan nasihat kepada abangnya dalam melalui ujian hidup ini agar dia tidak merasa keseorangan dalam melalui dugaan yang bertali arus sejak kebelakangan ini. Saya selalu cakap banyak bersabar dan ini adalah ujian hidup dia. Saya percaya abang adalah individu yang kuat serta mampu mengharungi situasi ini. Abang balas mesej dan dia sedar apa yang terjadi. Sebagai adik, saya perlu bagi sokongan moral selepas dia diserang daripada pelbagai penjuru, terutamanya daripada netizen. Saya harap krisis ini berakhir segera, katanya lagi. Difahamkan sejak berumah tangga dengan Ira Kaza, Syamsul belum lagi mempertemukan wanita itu dengan keluarganya memandangkan beberapa konflik sebelum ini belum lagi selesai.